Bakal Capres Anies Baswedan mendapat dukungan penuh dari warga kampung Tanah Merah Rawabadak, Koja, Jakarta Utara untuk Pilpres 2024. Dukungan ini disampaikan saat Anies menyambangi kampung Tanah Merah pada Jumat 14 Juli siang bersama sang istri. Dikutip dari Tribun Jakarta, Ketua RW 8 Rawabadak Selatan Arif Rahman mengatakan, Anies merupakan sosok yang sudah paham betul dengan kondisi permukiman di sana. Arif pun menganggap Anies sangat berjasa bagi warga Tanah Merah semasa jadi Gubernur DKI Jakarta. Jasa Anies yang paling diingat Arif yakni penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB sementara atau IMB kawasan sebagai solusi penataan kampung Tanah Merah sebagai kampung prioritas. Sehingga menurutnya balasan yang bisa diberikan warga Tanah Merah terhadap Anies adalah dukungan penuh dalam Pilpres 2024. Serupa dengan Arif, Sekretaris Forum Komunikasi Warga Tanah Merah Bersatu, Purwanto mengatakan warga Tanah Merah akan berjuang semaksimal mungkin mendukung Anies sebagai orang nomor satu di Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!